Di samping itu, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah RM810 juta khususnya untuk kebajikan masyarakat feudal seperti berikut. RM250 juta untuk program bagi meningkatkan pendapatan 11,600 orang peneroka. Kedua, RM300 juta untuk hapus kira faedah pinjaman peneroka. Ketiga, RM100 juta bagi bekalan air feudal. Keempat, RM70 juta untuk perumahan generasi baru peneroka feudal. Dan kelima, RM90 juta untuk menaik taraf jalan dan infrastruktur asas di kawasan feudal.